Rupanya beli bakso di sini bisa ekstra iga sapi dan babat sapi. Hai teman-teman, seperti biasa, hari ini aku mau jajan di Bakso Sultan Dua Saudara. Rupanya di sini ada yang baru, yaitu kamu bisa tambah ekstra topping daging iga, daging babat, dan ada juga daging iga balut super jumbo. Aku jajan dua bakso. Yang pertama, bakso biasa ekstra topping babat, dan yang ini bakso tetel plus lemak dengan tambahan topping daging iga. Jangan lupa kuahnya. Kamu sudah pernah belum jajan di Bakso Sultan? Ini bakso tetel plus lemak dengan tambahan topping daging iga, dan yang ini bakso biasa dengan tambahan topping babat sapi. Pangsitnya jangan lupa. Ayo kita cobain. Jangan lupa kasih cabe, kasih kecap, dan bismillah, ayo kita makan. Ini bakso tetel plus lemak ditambah topping daging iga. Coba kamu lihat di mangkuknya ada gambar ayam. Biasanya aku pakai cabenya itu banyak-banyak. Ini dia daging iganya. Ada banyak ya, nggak cuma ini aja. Dagingnya juga lembut, apalagi ditambah kuah bakso yang enak dan pedas, makin mantap banget. Mie-nya juga lembut, makanya aku sering jajan di Bakso Sultan ini. Apalagi porsinya itu banyak, ada tambahan tahu goreng juga. Lanjut, kasih cabe, kasih kecap, dan ayo kita cobain. Ini bakso biasa dengan tambahan topping daging babat. Babatnya juga lembut dan enak. Aku juga tadi mau jajan bakso dengan tambahan topping iga balut super jumbo, tapi sudah kehabisan. Jadi ya sudah, memang di Bakso Sultan ini sering kehabisan, diserbu orang. Lokasi Bakso Sultan Dua Saudara berada di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo atau di depan kantor Samsat Sintang. Jangan lupa tag teman kamu, ajak dia jajan di sini.